Pasukan Rusia kini mulai menyerang wilayah pusat logistik di Donbas Pokrovsk. Pertempuran sengit terjadi di wilayah dekat pemukiman Vosnizhenka, Rodivka, Orlivka, dan Mariinka dikutip dari Ukrinform. Pasukan Ukraina mengklaim berhasil menahan serangan Rusia dan semua serangan Rusia berhasil ditangkis. Sejak Senin 23 September 2024 pagi, Rusia telah melancarkan sebanyak 89 serangan, paling banyak adalah di jalur Pokrovsk. Di sektor Pokrovsk, para pembela Ukraina berhasil menghalau 35 serangan. Upaya utama musuh terkonsentrasi di dekat Krasnoyarsk, Yosemka, Novotoretsk, Rodivka, Novordivka, Selesdove, Mariinka, Miorobivka, dan Mikhailivka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.